Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurin, nanti Nurin tengok dalam chat, dalam WhatsApp tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bersua sekali lagi setelah sekian lama menyepi, okay, di platform YouTube USIM Admission. So saya boleh kirakan ini adalah orang kata program untuk menutup tirai tahun 2020 yang penuh dengan ujian, penuh dengan cabaran yang pastinya ada hikmah. Okay, walaupun pandemik COVID-19 masih belum berakhir lagi, namun kami di USIM Admissions tidak ada titik nokta untuk tidak mempromosikan ataupun membincangkan tentang program-program pengajian yang ditawarkan di Universiti Sains Islam Malaysia. So, pada pagi ini kami bersiaran untuk menceritakan dalam slot borak-borak USIM Admissions sesi live apa istimewanya FST dan juga FCAT. So, lebih tepat lagi untuk membicarakan tentang sesi pada pagi ini, saya membawakan dua orang tokoh akademik ke studio kita, iaitu Dr. Shah Nuriman bin Abdul Rahman, merupakan penyelaras unit kualiti di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, yang di sebelah sana yang cantik manis, Profesor Maria Dr. Juliana Jumal, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa di Fakulti Sains dan Teknologi. Okay. Terima kasih Dr. datang. Alhamdulillah. Terima kasih kerana menjemput. Okey, sihat? Okay. Alhamdulillah. Okey, untuk semua penonton yang sedang mengikuti kita pada pagi ini, maafkan saya. Okey, program live pada pagi ini bertujuan untuk mempromosikan permohonan kemasukan ke program sarjana muda sesi akademik 2020 atau /2021 ambilan Mac. Okey, untuk makluman semua, selain daripada ambilan mengikut arus perdana di, melalui UPU online, Universiti Sains Islam Malaysia juga ada membuat kemasukan terus ke USIM melalui platform kita www.eug.https.eug.usim.edu.my. Okey, so tanpa melengahkan masa lagi, saya pada pagi ini ingin orang kata membawakan ataupun memberi input kepada bakal pelajar kita, kepada ibu bapa, untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang program-program yang ditawarkan melalui ambilan MACH ini. So pada pagi ini kita fokuskan hanya kepada Fakulti Sains Teknologi dan juga Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. So mungkin panel kita Dr. Juliana boleh memperkenalkan diri dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Juliana Jumal. Sekarang memegang jawatan sebagai Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa Fakulti Sains dan Teknologi semenjak 2018, dan insyaAllah pada akhir tahun ini saya akan tamat khidmat saya sebagai TDA. Okay, secara umumnya, secara background, saya katakan di sini sebelum ni saya pernah memegang jawatan sebagai Ketua Program Teknologi Khidmat Industri, salah satu daripada 6 program yang ditawarkan di FST, dan selepas semenjak 2014 sehinggalah sekarang, alhamdulillah saya telah pun orang kata dapatlah memahami selok-belok tentang program akademik yang ditawarkan di FST. Okey, terima kasih doktor. So maknanya ini adalah orang kata sumbangan terakhir doktor. Ayah, okay, sebagai Timbalan Dekan Akademik untuk mempromosikan program-program yang ditawarkan di FST. Okey.
Seterusnya Dr. Iman mungkin boleh kenalkan diri, siapa-siapa yang belum kenal doktor lagi, right? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dikenali Iman lah di fakulti ataupun Dr. Iman. Okay. Saya backgroundnya ada kejuruteraan electrical. Dah bersama USIM sejak 2019 lagi. Macam 2019 tu sebenarnya baru lagi. Okay. So, tapi dah 2 tahun di sini. So kalau di fakulti tu saya dikirakan yang paling muda lah. Antara yang ada tu saya antara yang paling junior lah dikatakan di situ. Tapi saya dah 2 tahun dan sekarang juga memegang jawatan sebagai penyelidik kualiti bagi kejuruteraan electrical. Secara ringkas lah buat macam ni. Okay, Dr. So, walaupun junior, walaupun baru masuk join QSIM namun sudah ditauliahkan cik. Sudah diamanahkan untuk memegang jawatan sebagai penyelar sini kualiti dan mungkin adik-adik ataupun bakal pelajar ibu bapa tidak perlu risau tak kerana ada Dr. Iman di sini yang menjaga kualiti akademik di Fakulti Kejuruteraan Alamin. Okey, alright. Okey, Dr. Juliana, mungkin soalan kita teruskan kepada perbincangan kita pagi ini, Doktor. Mungkin Doktor boleh ceritakan sedikit program akademik yang ditawarkan di FST dan apakah keistimewaan bakal pelajar akan boleh sekiranya mereka menyambung pengajian di Fakulti Sains dan Teknologi. Kalau kita tengok sejarah, mengimbau kembali sejarah, Fakulti Sains Teknologi ataupun dikenali sebagai FST mula-mula ditubuhkan pada 1 Disember 2013. So apabila menginjaknya tahun 2003. So bila start 2004, maka kami tawarkan program yang pertama iaitu FB ataupun kita panggil Food Biotechnology ataupun kita dalam bahasa Melayunya bioteknologi makanan. Seterusnya, program kedua ditawarkan pula ASRM ataupun program Actuarial Science dan Risk Management. Diikuti dengan program Financial Maths ataupun Matematik Kewangan. Keempat, program ISA ataupun dalam bahasa orang putihnya, Information Security Assurance. Dan pada akhir tahun 2008, okay, dua program yang ditawarkan iaitu program Fizik Gunaan FG dan juga paling bongsu program kami iaitu program Teknologi Kimia Industri. So daripada 2004 sehingga 2008 kami telah pun menawarkan 6 program di FST. So keistimewaannya maknanya FST kami dapat menawarkan 6 program yang dapat merangkumi bidang-bidang food biotechnology, actuary science, matematik kewangan, keselamatan maklum ISA, information security assurance ataupun teknologi maklumat, okey, yang berasaskan kepada keselamatan. Kemudian ada fizik gunaan dan terakhir sekali teknologi kimia industri. So kita dapati di situ pelbagai bidang sains dan teknologi dapat kami tawarkan dan itulah istimewanya FSC di right. Okey. Kita dah dengar penjelasan daripada Dr. Juliana. Mungkin selepas ini Dr. Juliana mungkin akan mengupas dengan lebih lanjut. Contoh kalau ada soalan yang bertanyakan apakah itu sains actuary, apakah itu matematik kewangan, kita nantikan okey selepas ini. Okey, saya teruskan soalan yang kedua kepada Dr. Iman. Okey. Dr., niche pengajian di USIM berteraskan pengajian Islam. So bagaimana integrasi yang akan berlaku yang dilakukan atau apabila pelajar memilih untuk menyambung pengajian di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. Doktor, kita boleh bayangkan bahawasanya di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina adalah berfokuskan kepada program-program kejuruteraan elektrik, kejuruteraan elektronik, okay, yang ditawarkan pada untuk amiran macam ini. So bagaimana agaknya tenaga pengajar di FCAP menyepadukan elemen inap di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina? Baik. Sebelum saya masuk kepada soalan bagaimana kita mengintegrasikan antara akli dan nakli itu semua, saya nak menyebut di sini bahawa misi utama Fakulti Kejuruteraan Alam Bina adalah untuk menghasilkan jutera dan juga arkitek yang profesional, yang beretika tinggi dan juga mempunyai sifat Al-Qawiyul Amin. Di sini dua perkara itu amat penting, yang bersifat Al-Qawi iaitu dari segi kompetennya, dari segi knowledge-nya adalah sangat baik. Dan juga Al-Amin yang ada sifat amanah, sidik, amanah, tabligh, fatonah tu. Jadi dalam memastikan pihak fakulti kita mendapatkan jurutera ataupun arkitek yang mempunyai dua sikap ni, so kita berfikiran bahawa perlunya ada integrasi antara ilmu akli dan nakli tersebut. Pelaksanaannya saya tengok ada dua peringkat. Satu di peringkat universiti. So siapa-siapa kalau student kalau join di FKAB ataupun Fakulti Sains,
biasanya di peringkat universiti mereka akan ada join program-program kerohanian, humanitarian, contoh kepimpinan, kebajikan dan juga keusahawanan, macam-macam lagi lah. So program-program ini dapat membentuk mereka dari satu segi adalah untuk membangunkan sahsiah mereka. Okay, itu di peringkat universiti. Di peringkat fakulti pula, kita cuba menerapkan ilmu inak ni ataupun elemen inak ni dari segi PNP kita. Pembelajaran kita, pengajaran dan pembelajaran. Sebagai satu contoh, saya ambil contoh macam subjek saya, electromagnetic wave. Okay, electromagnetic wave biasanya kita memang akan diambil, subjek ni akan diambil oleh pelajar-pelajar elektronik dan juga electrical lah, sama ada di mana-mana universiti. Okay, ini adalah subjek basic yang mana student perlu tahu berkenaan dengan gelombang. Jadi saya pergi a bit technical sikit, okey. Dari segi gelombang ni, dia ada gelombang ni ada pelbagai jenis dan dia dipisahkan ataupun diklasifikasikan berdasarkan frekuensi dia. Okey, secara kasar dia kita ada daripada kategori tu kita ada 8 kategori. Okey, daripada 8 kategori ini contohnya kita ada X-ray, kita ada gamma, kita ada visible light, macam-macam infrared sebagai contoh. So daripada 8 ni hanya 7 yang mengeluarkan cahaya tapi satu tidak mengeluarkan cahaya. Oh, tuali. 7 tidak mengeluarkan cahaya, satu yang mengeluarkan cahaya. Okey. Dari segi teknikalnya, and then kita lihat dari sudut satu sudut lagi, kita try tengok macam mana kita boleh menyumbang elemen-elemen Islam ini kepada student kita. Kita cuba merujuk kepada Al-Quran ataupun kisah-kisah Nabi macam mana. Untuk contohnya, kalau kita tengok surah Al-An'am, ada ayat tu, ada verse yang disebut waja'ala zulumati wan nur. Okey, apa yang menarik di sini adalah perkataan az-zulumat menggambarkan kegelapan. Yang az-zulumat ni merupakan ayat plural, okey, banyak, menggambarkan banyak. An-nur itu hanya satu. Jadi kita kalau berbalik kepada contoh yang saya bagi tadi, 7 daripada 8 wave tadi adalah yang tidak berwarna, tidak mengeluarkan cahaya, dan hanya satu yang mengeluarkan cahaya. Jadi kita boleh relate dengan situ. Contoh yang kedua, daripada satu cahaya tadi, an-nur itu sebenarnya perkataan an-nur juga disebut sebanyak 7 kali di dalam Al-Quran. Jadi apa signifikasi 7 itu sebenarnya menggambarkan 7 warna pelangi yang ada. Jadi kita cuba mengintegrasikan teknikalnya dari segi kejuteraannya dengan juga perspektif Islam itu. Jadi bila mana student tu keluar, bila dia dah mula bekerja sebagai contoh, kita cuba nak rasakan bahawa dia bukan sahaja tahu dari segi teknikal tapi dia dapat merasai denyut nadi Islamic punya point of view tu. Jadi dia menghargai, tidaklah terlalu membongkak, membesar diri bila dah ada ilmu, bila dah gaji besar. Tapi dari segi yang pada masa yang sama, dia juga sedar bahawa Allah itu segala-galanya. Jadi kita cuba menerapkan ilmu akli-nakli itu dari segi pembelajaran dan pengajaran, pertama. Dan kedua mungkin dari segi tugasan, assignment kan. Tugasan dan assignment sebagai contoh, contohnya zaman sekarang ni banyak tenaga boleh baru. Okay, so perlukah sama ada student ni boleh memilih sama ada nak design dia punya sistem tu menggunakan tenaga boleh baru ataupun tenaga yang tidak boleh dia boleh baru. Okey, yang kalau tenaga boleh baru dia jimat dan dia tak merosakkan apa environment sebagai contoh. Jadi sebagai satu daripada hasil pembelajaran ni, kita nak bila student tu bila dia dah keluar dia sedar bahawa dia ada tanggungjawab kepada society. Okey, bukan sekadar bila ujung bulan dapat gaji sebagai contoh kan, kita tak nak macam tu. Kita nak disedar dari segi setiap decision dia perlu menjurus, menyumbang kepada Islam, kepada umat sebagainya. Masya-Allah. Sebagai contohnya. Kalau nak lebih tahu lebih lanjut, mari join kami di Fakulti Fizikal dalam ini. Okey. Ya, begitu begitu panjang lebar, saya fikir saya dapat tangkap beberapa tadi 8 kategori. Sebagai contoh. Satu cahaya, 7. 7 yang gelap tak mungkin. 7 yang gelap. So dengan adanya bila masuk ataupun join program kejuruteraan elektrik dan kejuruteraan elektronik di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina USIM, insyaAllah adik-adik ataupun bakal pelajar tidak hanya menumpukan kepada orang kata duniawi saja, tetapi setiap keputusan yang seperti Dr. Iman cakap tadi akan berfokus kepada juga tanggungjawab kita sebagai seorang mak. Okey, mungkin Dr. Juliana, okey, kita teruskan doktor. Mungkin doktor boleh share sedikit tentang keistimewaan ataupun bagaimana integrasinya berlaku. Apa maksudnya program sains dan teknologi ditawarkan di mana-mana universiti awam. So apa istimewanya kalau join matematik kewangan, kalau dah menyambung pengajian di sains actuary di FST UC? Okey, kalau kita tengok FST memang ada kat mana-mana. UKM, UPM, USM. Tapi apa bezanya? Kami berbanding dengan FST di universiti. So itulah seperti main Dr. Iman cakap tadi.
integrasi nakli-akli. So maknanya kami di FST, kami ada menawarkan kursus-kursus yang berteraskan naklinya. Sebagai contoh tadi pun Dr. Iman dah bagi contoh berdasarkan bidang kepakaran. So saya pun rasanya kenalah menceritakan, menjelaskan tentang bidang kepakaran saya. Contohnya kalau saya mengajar kimia organik. So apa agaknya contohnya kita kata kita boleh integrate nakli dengan akli. Okay. Mungkin nanti lepas ni adalah financial maths ke apa, tapi disebabkan saya bidang kimia organik, makanya saya lebih mudah, lebih senang, selesa menceritakan macam mana kita nak relate kimia organik dalam ilmu naklinya. So, okay. Sebagai contohnya, okay, katalah pelajar di FSG, UKM, USM, UPM, kita belajar semua tentang functional groups dalam organik kimia. Okay. Ataupun kita katakan daripada hydrocarbon, alkanes, carboxylic acids, sehinggalah kepada amine compound. So macam mana kita nak membezakan pelajar-pelajar FST dengan di USIM dengan fakulti dengan universiti lain. So apa pendekatan yang kami lakukan? Okey, mulanya contohnya saya bagi satu contoh. Katalah kita ambil satu contoh alkohol. Okey, kita belajar, kita tahu alkohol functional groupnya adalah R, adanya OH. Semua orang tahu. Student daripada universiti mana pun tahu adanya OH group. Tapi kalau kita di USIM, di FST, so sekarang ni faham alkohol. Okay, how to integrate? Kita tahu ada ayat Quran yang mengatakan alkohol ini dimaklumkan. Okay, kita tahu dia haram. Tapi bagaimana haram? Sejauh mana haramnya? Dalam penggunaannya, di dalam contohnya, dalam okay, kita minta pelajar untuk mengkaji daripada hasil muzakarah mufti yang mengatakan bagaimana alkohol dapat digunakan dalam industri pemakanan, contohnya preservatif. Ataupun alkohol boleh juga digunakan dalam pembuatan industri minyak wangi, industri kita punya apa, perfume. So adakah itu haram juga? Sama juga alkohol yang digunakan dalam pemakanan. Macam mana kita nak kata? So di sinilah pelajar di FST berbeza berbanding dengan pelajar di universiti lain. Kita kena tahu juga secara asasnya, kimianya, apakah itu alkohol contohnya, dan bagaimana alkohol tu dapat digunakan, diaplikasikan mengikut hukum hakam yang telah ditetapkan oleh majlis muzakarah contohnya. So di situlah pelajar cuba untuk memahami, taklah kata contohnya mak ayahnya ataupun siapa-siapa tanya, oh betul ke alkohol tak boleh guna dan kita gunakan perfume dalam solat, waktu solat. So di sinilah kita minta pelajar study. So ada satu daripada 14 minggu kuliah kita minta supaya nanti pelajar diminta untuk membuat satu hasil kajian ataupun kita tengok macam manakah yang kita boleh dapat kesimpulan hasil daripada penggunaan alkohol dalam industri pemakanan ke, industri pembuatan ataupun industri minyak wangi dan sebagainya. Itu adalah salah satu specialnya, maknanya ada dalam silibus kami dan akan dinilai mengikut peratusan weightage dalam pemarkahan akhir. So itulah specialnya. So the same thing, maknanya bukan saja dalam program teknologi kimia industri, dalam food biotech, dalam actuaries, dalam financial maths, dalam fizik gunaan, dalam information security assurance dan keenam-enam ni kami diminta untuk menawarkan kursus dan salah satu kursusnya kita minta selepas ini ada dalam 2-3 kursus yang kita selitkan salah satu daripada silibus dalam 4 minggu kuliah, 14 minggu kuliah untuk dijelaskan kepada pelajar, dinilai menggunakan penilaian peratus yang tertentu dan diberikan markah supaya akhirnya pelajar apabila keluar daripada FST USIM dapat menerapkan ilmu-ilmu nakli dalam ilmu akli yang mereka pelajari. Okay, sangat panjang lebar, Masya Allah. Hari ini, pagi ni saya mempelajari sesuatu yang baru, iaitu 8 kategori tadi, cahaya sampai dekat FS, dekat Dr. Juliana, saya belajar tentang alkohol pula. Okay, Doktor, saya tengok, saya tertarik tadi dengan penerangan Doktor tentang apa kursus khas yang ditawarkan ataupun yang diwajibkan kepada para pelajar yang mengambil, yang menyambung pengajian di FST di UC. So, maksudnya adik-adik di sini, setiap program yang ditawarkan di USIM, kami memang menyediakan beberapa kursus wajib, okay, untuk para pelajar tahu bahawasanya, contoh tadi macam Dr. Juliana kata, kita tahu alkohol itu haram tetapi sejauh mana haramnya. So kita belajar dan kita akan ada fakta bagaimana untuk membalas setiap
bijak, memberikan fakta yang tepat dan untuk memberi penerangan ataupun maklumat kepada orang awam. Okey. Okey, Doktor. Doktor Iman. Okey, kalau Doktor Juliana tadi ada menyebut tentang kursus khas ataupun kursus wajib yang patut diambil oleh semua pelajar, bagaimana untuk kita orang kata apa Doktor plankan elemen inap tu, so bagaimana di FCAP Doktor? Mungkin ada kursus-kursus yang yang ditawarkan di FCAP tidak, tapi tidak ditawarkan di universiti yang lain. Secara kasarnya, kebanyakan kita di program kejuruteraan elektrikal dan elektronik, kebanyakannya kita di bawah dipayungi oleh Board of Engineer lah. Okay. Bila di Board of Engineer ni, kebanyakan struktur akademiknya adalah telah kita dah ada dia own punya struktur lah. Cuma yang mungkin saya boleh tertarik di sini, yang sering ditunggu-tunggu oleh pelajar FCAP ni adalah bila mana kita ada hari engineering project exhibition and symposium. Okay. Biasanya setiap tahun ni ada. Dan di hari itu di mana student akan bentangkan dia punya project design ataupun capstone, dan juga yang kedua hari di mana projek-projek FYP ni ditunjukkan ataupun ditontonkan kepada umum. Jadi di hari ini kita akan panggil student-student first year dan second year untuk datang tengok macam mana performance abang-abang dia ni, akak-akak dia ni, and then juga kita akan jemput daripada pelajar Tamhindi sebagai contoh, dan juga kita ada panggil juga penilai daripada luar industri. Dia akan tengok hari ini. Okay. So student-student kita sangat bersemangat untuk di hari tersebut sebab dia dah bertungkul lumus sepanjang satu semester ataupun satu tahun tu untuk tunjukkan hasil apa yang dia dah belajar. Okay. Itu dari segi itu. So yang keduanya, di hari tersebut juga kita dia punya hadiahnya agak lumayan lah. Wow. So kita ada contoh sebagai contoh People Best Award. Okay. So yang datang tadi dia akan vote lah mana yang dia minat. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin best FYP punya ni. Jadi di hari tersebut dari segi penglibatan student juga amat baik. Okay, jadi student semua looking forward to that day lah. Saya boleh kata kan. So hari yang menarik. So mungkin yang student daripada Tamhidi juga kalau nak datang ke fakulti, kita akan jemput jugalah untuk tahun depan. So maksudnya di FCAP istimewanya dia ada hari engineering, Doktor tadi? Engineering project exhibition. Hari engineering project exhibition. So di mana program projek ini bukan saja dinilai oleh pemeriksa dalaman, tetapi juga kita jemput daripada pakar bidang di luar untuk menilai ataupun untuk melihat hasil idea ciptaan para pelajar USIM yang menyambung pengajian di FCAP untuk orang kata mempromosikan atau meningkatkan visibility FCAP di luar. Okey, Dr. Juliana, seterusnya, soalan saya seterusnya. Sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang menonton kita di platform YouTube USIM Admissions. Okey, boleh terus bertanyakan soalan, sekiranya ada soalan, so kita boleh jawab. Dr. Juliana dan juga Dr. Iman boleh jawab secara spontan di sini. Okey. Doktor, selalunya Doktor, bagaimana untuk mengatasi stigma ataupun persepsi bukan sekadar pelajar tetapi juga ibu bapa? Kadang-kadang memang USIM kita berfokus kepada pengambilan pelajar kita adalah berfokus kepada mereka yang aliran agama, okay? Tetapi bila masuk USIM pergi sains pula. So ada parents yang mungkin dia tak nak anak dia keluar daripada bidang pengajian Islam. Dia nak anak dia bila masuk USIM pergi terus ke program pengajian Islam. So mungkin tak berminat dengan sains. So bagaimana agaknya nak buang stigma ataupun persepsi ini? Sebab kadang-kadang di dunia masa hadapan kita tak tahu lagi. So mungkin bukanlah kita kata program pengajian Islam itu tidak orang kata tak cemerlang, tetapi bagaimana untuk kita mengubah minda ataupun stigma parents, ibu bapa, parents dan pelajar itu sendiri untuk dia menjadikan bidang sains ini adalah sebagai bidang. Okay, kalau kita tengok, okay, kami FST menerima pelajar-pelajar memang khas daripada Pusat Tamhidi, dan Pusat Tamhidi of course mendapat pelajar-pelajarnya daripada pelajar-pelajar yang agama. Maknanya contohnya daripada SMKA, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama, dan mana-mana kumpulan ataupun kita panggilkan satu komuniti pelajar-pelajar yang memang pelajar tersebut ada subjek kimia, fizik dan juga biologi, kemudian dirangkumi dengan subjek-subjek agama, bahasa Arab atau dan juga dua subjek agama contohnya Quran, Sunnah dan sebagainya. So, kalau misalnya kata parents disimak, oh boleh ke pelajar-pelajar sekolah agama ni apply ke program-program yang
yang berasaskan sains dan teknologi. So sebenarnya FST ni lah sebenarnya asal penubuhan dia. Asal penubuhan, kalau kita tengok balik pada sejarah, kita nak bagi peluang. Di sinilah kalau kita nampak sebelum ni pelajar pelajar pesan agama tak ada peluang untuk nak masuk ke universiti dalam aliran sains, especially-nya FST lah ataupun FCAP. So di, bila kami membuka satu satu ruang, satu tempat, satu wadah di mana budak-budak pelajar-pelajar daripada aliran agama sebenarnya boleh belajar di FST dan juga di FCAP, apabila kita katakan kita takkan tinggal langsung apa yang mereka pelajari, terutamanya yang berteraskan agama Islam. So kita kata marilah datang ke sini. Contohnya kalau kita belajar katalah kita ada ASRM contohnya, actuary. Kalau actuary di tempat lain belajar tentang actuary, subjek actuary, tapi di sini ada teori hibah, so di sini tahulah, faham. Sebenarnya bila kita terangkan, okey, isu yang paling common lah sekarang, okey, apabila semua katalah waris-waris meninggal, tak faham sebenarnya apa tu teori hibah, kecuali ada ejen-ejen insurans. Tapi apabila kita katakan, bila kita buat promosi ada parents, okey, apa kata anak-anak puan faham daripada start degree apa sebenarnya hibah, contohnya takaful, selain daripada kita nak harapkan ejen-ejen insurans yang lebih berteraskan kepada bisnes, okey, kita ada ejen insurans. So pelajar ni diberi peluang daripada tahun 1, 2, 3, 4 memahami konsep-konsep tersebut. So apabila kita jelaskan kepada parents, oh memang menariklah, maknanya oh tahulah apa tu teori hibah, apa tu takaful secara akademiknya, rather than lebih kepada contohnya ejen-ejen insurans di sini kan. Itu salah satunya. Itu katalah actuary. Katalah food biotechnology. Okey, pemakanan. Okey, kita tahu makanan, food biotechnology. Haram ke kalau kita katakan yang melibatkan teknologi, berteraskan teknologinya food biotechnology. So di sini kita katakan, taklah kita katakan nak create satu makanan tu sekadar kita create tanpa memikirkan hukum halal haramnya. So di sinilah pelajar-pelajar diterangkan, memahami konsep-konsep, contoh nak create sesuatu teknologi makanan berasaskan teknologi tinggi, apa pun teras agama Islam, hukumnya perlu kita fahami. Berbanding dengan katalah di negara-negara barat, kalau kita create apa-apa makanan, tak perlulah kita nak fikirkan tentang halal haramnya. So di sinilah kalau kita ada product development, bukan sekadarnya pembangunan makanan itu diterapkan, tetapi hukum hakamnya perlu kita patuhi. Okay. The same thing lah untuk empat program lagi, sebab saya bagi contoh di sini actuary science dan juga food biotechnology. Kemungkinan lepas ni kita boleh terangkanlah bagaimana kita katakan persepsi masyarakat, especially mak ayah di luar sana. Kita katakan marilah datang ke FST, bukan sahaja kita nak katakan menghalang pelajar-pelajar lepasan agama yang lebih kepada just agama, tapi kita boleh mengintegrasikan konsep sains teknologi di dalam ini. Okey doktor, terima kasih doktor. Mungkin saya boleh kupaskan di sini, maksudnya pelajar-pelajar aliran agama yang ada bahasa Arab, yang ada Quran Sunnah, Syariah dan sebagainya, dia boleh meluaskan potensi, bakat dia, okey, dalam bidang yang lain, di mana tadi doktor kata kalau dia mengambil food biotechnology di FST dengan ilmu agama yang dia ada, dia boleh membezakan ataupun boleh orang kata mencirikan lagi jenis-jenis makanan yang bagaimana, bahan-bahan yang bagaimana yang boleh digunakan. So dengan ilmu agama yang dia pelajari, itulah orang kata dapat memberi satu keseimbangan dalam pengajian dia. So dalam adik-adik, jangan takut untuk masuk sains, jangan takut dengan sains, okey. Dengan adanya sains ini, mungkin dengan mempelajari sesuatu yang baru, okey, mungkin kita mungkin boleh mengubah orang kata persepsi yang mengubah persepsi dan juga memberi orang kata paradigm yang baharu. Okey, Dr. Iman. Seterusnya, soalan yang seterusnya untuk adik-adik, terima kasih yang menyambut bersama kita. Kalau ada soalan boleh terus utarakan. Okey, rugi kalau tak tanya soalan kepada Dr. Iman dan juga Dr. Juliana, especially untuk mereka yang ingin menyambung
memohon untuk permohonan kemasukan ke sesi akademik 2020-2021 ambilan Mac, kemasukan terus secara USIM, kemasukan terus ke USIM, maafkan saya. Okey, di sinilah platform untuk adik-adik boleh tanyakan soalan. Okey, mungkin ada yang keliru, mungkin ada yang nak tanya, tak tahu, apa-apa saja soalan boleh utarakan kepada kami. Okey, seterusnya saya pergi kepada Dr. Iman, soalan seterusnya iaitu Dr. bagaimana nak mengubah minda bakal pelajar luar sana. Okey, kalau tadi kita cakap Dr. Juliana bercakap tentang bidang sains, so bagaimana agaknya nak mengubah minda bakal pelajar untuk tidak takut mencorak hala tuju yang baru ke bidang kejuruteraan. Soalan yang cantik sebenarnya. Oh ya. Tapi saya perlu tanya kembali, kenapa perlu takut? Jadi di sini biasa berdasarkan saya punya dah tanya pengalaman kawan-kawan apa semua, punca takut ni hanya dua. Yang pertama adalah mungkin dia kata mungkin kurang peluang pekerjaan. Okay. Di sini saya nak disclaimer, sebenarnya itu tidak benar lah. Okay. Kalau kita tengok di sekeliling kita ni banyak peralatan-peralatan elektronik dan electrical yang kita gunakan setiap hari kan. Kadang-kadang kalau kita pergi ke Korea pun, di tandas pun dia menggunakan sistem elektroniknya. Jadi kalau kita nak tengok daripada tidur sampai bangun tidur 24/7 ni sebab electrical electronic punya perkara lah. Jadi kalau nak kata peluang pekerjaan tu tak ada, tak betul lah. Okay. And then di musim-musim pandemik ini juga, di zaman yang mana people are going towards the renewable energy punya ni, menuju kepada pemasangan solar sebagai contoh. Jadi banyak company-company baru yang tumbuh, mencari bakal-bakal pekerja ataupun bakal graduan daripada bidang-bidang elektrik dan elektronik. Contoh, sebagai contoh di Facebook saya pun last week ada 3 advertisement yang saya tengok mencari pekerja dalam bidang elektrikal dan elektronik ni. Itu dalam masa seminggu. Kalau saya panjangkan lagi tempoh dia mungkin lebih banyak lah. Itu yang pertama. Yang kedua, stigma ni yang mengatakan takut untuk masuk engineering adalah sebab susahnya matematik. Ini stigma yang mungkin susah sikit saya nak ubah lah. Tapi sebenarnya kalau saya boleh buat disclaimer, sebenarnya matematik di kejuruteraan ni bukanlah something yang macam rocket science. Dia mungkin bakal student ataupun bakal pelajar ni menggambarkan dia setiap hari bila pergi kerja kena buat kameran, kena buat integrasi, kena menggunakan scene poster time. Okay, sebenarnya tidak benar. Okay, bila dah masuk di alam pekerjaan sebagai contoh, engineer ni sudah lagi bijak. Okay. Mereka dah create contoh aplikasi yang mana they just key in the value, dia dah tahu dah apa hasil pengiraan tersebut. Okay, sebagai contoh, kalau di bidang kejuruteraan electrical sebagai contoh, setiap wayar yang digunakan adalah perlunya dia perlu tahu berapa current yang perlu ada. Okay. Di suatu pembelajaran memanglah kita ada pengiraan dia, matematik dia, tapi bila dah masuk di alam pekerjaan berdasarkan experience, nak tunjukkan engineer tu dah pakar ke tak, dia tengok size tu, dia dah tahu sesuai tak sesuai. Jadi dah tak perlu nak guna rocket science lah, nak buka kalkulator semua dah tak perlu dah. Okay, just mungkin di peringkat pengajaran dan pembelajaran dia perlu tahu di peringkat basic, tapi sebenarnya itu bukanlah satu yang susah sangat lah. Okay, sebenarnya kita dah ada subjek-subjek yang offer, kita dah ada hari matematik sebenarnya untuk mempermudahkan memahamkan student ni yang matematik di kejuruteraan tu taklah sesusah mana. Itu. Jadi secara ringkasnya ada dua stigma tu lah tadi. Kalau nak fikir kerja susah, itu tidak benar. Mat susah pun tidak benar sepenuhnya lah. Jadi kita boleh tune up di peringkat fakulti, kita akan bantu student lah. Okey doktor, saya tertarik tadi doktor cakap tadi dua isu yang bermain di minda para pelajar. Okey, kurang peluang pekerjaan, saya fikir mereka perlu cari peluang pekerjaan tu. Kita tak boleh adik-adik tak boleh bila nak habis tamat pekerjaan peluang pekerjaan tu datang kepada kita tanpa kita mencari ke arahnya. Yang kedua, susahnya matematik, saya fikir di FCAP kita ada pesyarah-pesyarah yang berkaliber yang hebat untuk membantu adik-adik menyelesaikan masalah matematik sekiranya ada doktor ya. InsyaAllah. Bukan macam doktor kata tadi, bukan 24/7 pegang kalkulator, bukan 24/7 kira apa doktor tadi? Kira current. Saya pun macam Allah, okey. macam teringin satu hari untuk berada di, kalau ada FCAP dan juga FST ada buat hari bersama pelanggan, mungkin saya akan menjadi peserta pertamalah untuk menceburi. Okey, ataupun untuk merasai pengalaman menjadi pelajar FCAP dan juga menjadi pelajar FST. Doktor, saya refer kepada doktor lagi tadi, oleh kerana ada dua stigma tadi, bagaimana nak timbulkan minat? Motivasi lah, saya minat.
kalau saya boleh jujur di sini, sebenarnya saya dulu pun kalau nak ikut pun tak minat sangat lagu idea. Okey. Mungkin dah ditakdirkan, so terjebaklah orang kata di bidang kejuruteraan ni. Pada awal-awalnya mungkin susah sikit nak minat, tapi disebabkan adanya kawan-kawan, pensyarah, benda-benda ni boleh menimbulkan minat di akhirnya lah. Dan juga bila secara kasarnya, bila kita tahu sesuatu, bila kita dah tahu A, kita akan secara naturalnya kita nak tahu B. So perasaan ingin tahu tu sentiasa perlu adalah di setiap ni kan. Walaupun pada asalnya tak minat, tapi saya rasa bila kita dah join satu program tu mungkin 2-3 hari ataupun satu semester, dua semester, saya amat percayalah dia tak nak keluar dah program tu. Sepatutnya lah. So insyaAllah lah kita cuba bantu untuk menimbulkan minat jugalah. Tak seribu daya, tarik seribu daya. Tak nak seribu daya. Okey. Okay, Doktor, mungkin soalan last untuk Dr. Jelena. Doktor, kita tahu universiti sekarang sedang mempromosikan agenda prosumer. So mungkin bagaimana agaknya para pelajar atau bakal pelajar, parents untuk lebih faham bagaimana agaknya prosumer ini diaktifkan di FST. Okey, kalau kita sebut tentang prosumer, okey, rasanya semua tahulah. Betul. Prosumer is actually a term antara Produce dan juga consume. Okey, kita ambil paling contoh paling mudah sekali di FSC. Kami ada satu, kita panggil, bukanlah macam kedai, ada dua. Okey, pertama kita panggil sebagai Bake and Brew. Bake and Brew ni sebenarnya adalah satu inisiatif khas daripada pelajar-pelajar food biotechnology. Okey, so apa pelajar-pelajar buat? Okey, dia belajar, salah satu daripada khususnya adalah berkenaan dengan bakery. Okay, so dia belajar tentang bakery. So dia menggunakan segala ilmu food developmentnya, maka terhasillah satu hasil makanan di situ, dan makanan itu dijual di Bake and Brew. Tu yang kita nampak di sini, prosumer. Betul. Okay, itu daripada food biotechnology. So special, kita ada satu kedai. So datanglah nanti apabila pandemik berakhir. Okay, kami akan buka kedai Bake and Brew. Sebenarnya hasil-hasil itu adalah daripada pelajar-pelajar food biotechnology kami. Okay, so datanglah. Saya rasa FCAP dah pernah datang ke Bake and Brew kami. Satu lagi, kita ada Fast Lab. Okay, Fast Lab ni adalah satu makmal interaktif yang dibuka kepada masyarakat umum. Okay, so apa yang kami pelajar-pelajar ni, okay, siapakah pelajar ni? Semua keenam-enam program mengambil bahagian. Maknanya kepada mana-mana pelajar yang terlibat, yang berminat untuk join Fast Lab, maka pelajar-pelajar ini akan memberi pendedahan dengan masyarakat setempat. Okay, kita ada community engagement untuk menjelaskan bahawa sebenarnya sains ni adalah mudah. Okay, apa yang kami hasilkan sebenarnya ada kit-kit sains yang simple yang kami pergi daripada contohnya dekat mall, dekat sekolah-sekolah, yang menunjukkan sebenarnya semua sains-sains kit yang dihasilkan oleh kami dan kami jual kepada pelajar, kepada masyarakat sekeliling, menunjukkan sebenarnya sains ni adalah mudah dan seronok untuk dipelajari. So dua benda ni yang kami rasakan mungkin tak ada di universiti lain, iaitu Bake and Brew dan juga Fast Lab yang sebenarnya memegang konsep prosumer. Okey. Doktor, saya tertarik. Okey, penonton yang mengikuti, kita tahu bahawa saya dapat buat kesimpulan sains mudah, matematik pun mudah. Okey. Jadi jangan risau. So dekat Bake and Brew tadi, seperti Dr. Juliana katakan, ceritakan tadi, kita bukan belajar teori saja kalau kita ambil food biotechnology, tetapi kita praktis juga, Doktor, kan? Kita praktis buat kek, lepas tu kita boleh buat bisnes. Okey, kita banyak elemen-elemen kat situ, kita tahu ingredient dia apa, kita sendiri yang pelajar sendiri yang orang kata menghasilkan kek-kek yang yang penting halal dan tayyiban. Yang penting halal, halal dan tayyiban. Kek viral dan sedap. So maksudnya pelajar FST sendiri yang praktikkan. Yes. Okey, Doktor, soalan terakhir untuk Doktor Imai. Okey, mungkin Doktor dalam masa 1 minit, Doktor senaraikan 5 keistimewaan menjadi pelajar di FCAP. 5 keistimewaan. Yang pertama, saya boleh katakan kita, anda akan dibimbing oleh pensyarah yang sangat berpengalaman, yang baik. Okey. Satu. Kemudian yang kedua, kita ada, anda takkan duduk diam di fakulti. Alright. Okay. Bukan sahaja duduk dalam kelas, anda akan dibawa ke keluar untuk praktikal and so on. Okey. Yang ketiga, mungkin anda akan dibawa ke competition. Kita akan pergi competition, kita akan ada lawatan industrial. Kemudian
yang paling penting lah saya rasa. Saya rasa empat dah cukup dah untuk bawa dia orang semua semua ni. Okay. Yang paling penting juga kita ni sebenarnya tak ramai. Jadi bonding antara pensyarah dengan staff akademik dan staff, support staff semua sangat baiklah. Kalau tanya studentnya semua dah macam anggap pensyarah-pensyarah ni macam mak ayah diorang. So dah macam yang pensyarah kita pun dah macam ada motherly figure, fatherly figure lah. Yang macam belum kahwin pun dia dah rasa terasa macam abang-abang, kakak-kakak, mak ayah juga betul. So marilah jemput ke FCAP tu. Okey doktor, sedikit tips belajar doktor, satu hingga tiga tips kalau adik-adik kita yang dah memohon kepada kita untuk ambil dan match ni, mungkin doktor boleh bagi tips paling penting. Saya rasa jangan mudah mengalah lah, and okay. Then jangan pernah kata tidak kepada ilmu. Ya Allah. Sentiasa mencari ilmu, insya-Allah lah akan dipermudahkan jalan. Okey, dengar tu. Tips belajar daripada Dr. Iman, jangan mudah mengalah, jangan malas cari ilmu. Jangan malas cari ilmu. Okey, kita pergi kepada Dr. Juliana. Yang terakhir doktor, mungkin satu minit untuk doktor berikan keistimewaan belajar di FST. Okey, yang pertama seperti kita nyatakan, okey, kami ada hubung kait di antara kursus-kursus 6 program tadi. So kami ada kursus-kursus yang terpilih yang kita dapat hubung kait antara sains dan agama Islam, yang kita rasakan mudah difahami dengan jelas, selaras dengan falsafah USIM, iaitu integrasi akli dan akli. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, ni apa ya, sebenarnya 5 ni sebenarnya bukan saya syok tinggi, sebab saya dapat daripada pelajar yang respon. Sini maknanya tulus ikhlas daripada pelajar. Yang kedua, dikatanya pelajar mendapat manfaat dan potensi pelajar dapat digilap daripada program yang dianjurkan oleh Secretariat Fakulti Sains Teknologi ataupun yang dipanggil sebagai sacrifice. So yang kedua, yang ketiga, kami pelajar-pelajar, pensyarah-pensyarah fakulti yang mesra dan peramah mendekatkan lagi hubungan antara pelajar dan pensyarah. Yang keempat, fasiliti yang disediakan oleh pihak fakulti sangat selesa dan kondusif, seperti mana yang kita jelaskan sebenarnya. Kita ada fast lab, itu adalah salah satu, tapi kita ada teaching lab, kita ada research lab, kita ada computer lab. So ini semua, dan yang paling nak share lagi, kami akan dapat lagi beberapa high end instrument yang kita harapkan peralatan-peralatan instrument ini hampir setaraf dengan research university, insyaAllah tahun depan. Dan akhir sekali, hubung kait antara syllabus yang diajar dengan industri dapat difahami dengan jelas, because salah satu daripada khusus yang ditawarkan, kami memang direct terus kepada industri untuk pelajar dapat memahami bukan saja secara teori tetapi secara praktikalnya dengan in dunia industri sebenar. Itu ada 5 keistimewaan. Okay, terima kasih doktor kerana 5 keistimewaan tersebut yang saya fikir tidak boleh disangkal keistimewaannya kerana ia datang terus daripada testimoni pelajar semasa. Itu menariknya. Okay, kita sudah pun ke hujung program. Okey, saya mewakili USIM Admissions mengucapkan terima kasih kepada Dr. Juliana dan juga Dr. Iman sudi meluangkan masa bertandang ke studio kami untuk sama-sama memberi input ataupun menceritakan dengan panjang lebar keistimewaan. Mungkin kalau saya seorang je yang menggoreng tadi, mungkin tak mampu sekiranya tidak dibawa apa orang kata dua tokoh akademik yang memang dari pakar bidang untuk membincangkan tentang program FST dan juga Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. So kepada adik-adik, para bakal pelajar dan juga ibu bapa pelajar lepasan STPM, STAR, Matrikulasi, Diploma, Asasi, Universiti Awam dan juga Staraf boleh memohon untuk program kemasukan sarjana muda sesi akademik 2020-2021 ambilan Mac. Okey, 2021 nanti. Okey, kita sebenarnya ada 13 program yang kita tawarkan melalui 5 fakulti. So pada pagi ini kita bawakan Fakulti Sains Teknologi dan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, namun kita ada beberapa juga fakulti lain iaitu Fakulti Kepemimpinan dan Pengurusan yang menawarkan program Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian, juga Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu dengan Kepujian. Fakulti Syariah dan Undang-Undang menawarkan program Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah dengan Kepujian. Fakulti Ekonomi dan Muamalat menawarkan 3 program iaitu Sarjana Muda Perbankan dan Kewangan Islam dengan Kepujian, Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian dan Sarjana Muda Pentadbiran dan Hubungan Korporat dengan Kepujian. So bagaimana nak memohon? Adik-adik boleh terus ke https.eug.usim.edu.my sehingga 7 Januari 2021. Okey, pergi ke laman web kami atau laman web USIM Admission dan juga pergi ke media sosial kami di IG dan juga Twitter, Facebook USIM Admissions untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang program yang ditawarkan untuk ambilan Mac. Kemasukan terus ke USIM tanpa melalui UPU online. Okey, semoga maju jaya adik-adik yang memohon. Sekiranya ada sebarang persoalan boleh terus refer kepada kami melalui website dan juga media sosial kami. Okey, terima kasih sekali lagi Dr. Juliana dan juga Dr. Iman. Kita bertemu pada tahun hadapan dengan azam yang baru dan insya-Allah semoga pandemik kita berakhir, adik-adik pelajar boleh kembali masuk ke kampus merasai orang kata
sesiapa yang rindu kampus untuk belajar secara fizikal, bertemu dengan para pensyarah yang sporty, yang macam mak dan ayah ni, okey. Alright, okey. Sekian, sehingga bertemu lagi ke program-program yang akan datang pada tahun hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.